There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mafidatul Laili. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Untuk yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan lagi kesusahan, semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Share aktivitasku lagi ya teman-teman. Sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengklik videoku ini. Semoga setelah kalian menonton bisa mengambil manfaat untuk isi videoku. Untuk yang baik bisa diambil, untuk yang jelek dibuang aja ya. Namanya juga manusia, tak ada yang sempurna. Nah untuk mengalih aktivitasku seperti biasa, kalau pagi tak lupa memasak ya teman-teman. Untuk memasaknya meskipun selalu diulang, tapi alhamdulillah nggak ada bosan-bosannya ya teman-teman, selalu menikmati masakan yang aku sediakan. Nah ya teman-teman, di sini tuh aku lagi masak tempe ya. Untuk tadi itu aku menggoreng tempe tanpa aku buat bumbu sendiri, tapi aku pakai bubuk instan. Soalnya untuk hari ini nggak tahu kenapa pingin coba gitu ya. Kalau lihat konten teman-teman tuh kalau masak suka pakai bumbu instan, jadi aku kepingin coba juga ya. Ternyata untuk tempe yang aku goreng pakai bumbu instan itu rasanya enak banget. Untuk tempenya itu meresap banget ke bumbunya. Untuk feeling aku, pikirku ini tuh untuk bumbunya nggak bakalan meresap ya, soalnya kan untuk bumbu yang aku kasih air tadi kan nggak begitu mengental ya, nggak kayak pas bikin sendiri, tapi enak ya teman-teman untuk bumbunya meresap ke tempe. Nah di sini tuh berhubung untuk bumbunya kan masih, jadi aku tuh sayang banget ya kalau dibuang. Untuk itu aku mau bikin goreng terong, aku pakein bumbu tadi. Nah ini tuh juga percobaan ya, untuk terongnya aku kasih bumbu tempe goreng, tapi alhamdulillah untuk terongnya juga enak loh ya teman-teman. Untuk kalian bisa coba kalau belum pernah nyobain terong dikasih bumbu instan. Nah buat teman-teman yang mungkin ada yang beranggapan aku tuh katrok banget ya, masa zaman kini ini tuh untuk masaknya nggak pernah pakai bumbu instan, jadi untuk yang ngatain begitu aku terima, soalnya aku emang orang desa ya yang nggak pernah pakai bumbu instan. Kalau mau apapun ini tuh langsung bikin sendiri. Nah sebelum lanjut ke videonya, aku mohon maaf ya teman-teman, untuk videoku ini tuh banyak banget suara yang masuk dan terdengar kan ya, untuk suara kambing ini tuh pada berteriak, jadi mohon dimaklumi aja ya teman-teman. Soalnya untuk aku ngedubbing ini juga di sore hari ya, pastinya untuk suara apapun bisa masuk di video aku. Nah dilanjut ke videonya, setelah aku menggoreng tempe dan terong, untuk aku menggorengnya juga sedikit aja ya, cuma aku goreng tempe satu terus terongnya juga satu, soalnya untuk ini kan buat sekali makan, buat sarapan aja. Nah di sini tak lupa juga ya, ini tuh aku mau bikin pindang balado. Untuk pindangnya sendiri ini tuh juga satu, tapi alhamdulillah untuk pindangnya ini cukup besar ya, karena di sini tuh untuk adikku ini tuh nggak begitu suka ya untuk pindang. Kalaupun pindang aku bumbui sama bumbu balado, pasti yang diambil ini tuh sambalnya aja, untuk pindangnya enggak. Jadi aku masaknya pakai satu aja. Nah di sini lanjut aku tuh bikin sambal baladonya ya. Ini tuh sambal asal-asalan aja, yang pasti untuk bumbunya banyak begitu ya. Seperti biasa kalau aku memasak ini tuh selalu banyak untuk bumbunya. Nah kalian tuh bisa lihat sendiri, untuk satu pindang salam aja aku tuh bikin bumbunya satu cobek besar penuh. Masya Allah banyak banget ya teman-teman, soalnya untuk orang di sini itu pecinta pedas, terlebih adik aku ya teman-teman. Nah tak lupa nanti kalau bumbunya ini tuh sudah
Jadi, nah ini langsung aku irisin pakai tomat ya teman-teman. Untuk aku pakaiin tomat juga banyak banget. Di sini tuh aku pakainya 4 ya, ukuran sedang gitu ya, nggak besar dan nggak kecil. Oh ya teman-teman, untuk kalian untuk hari ini lagi masak apa nih? Bisa ya kalian tulis-tulis di kolom komentar. Nah jadi setelah bumbunya selesai halus, ini langsung aja aku goreng ya teman-teman. Untuk tomatnya tadi nggak aku haluskan, cuma aku tekan-tekan aja biar tercampur. Nah di sini tuh untuk sambal baladonya aku skip air ya, nggak aku tambahin air, cuma aku keringkan aja bumbu ini. Langsung aku cemplungkan pindang salemnya, habis itu aku tungguin sebentar, langsung aku angkat. Nah alhamdulillah untuk pindang baladaku sudah mateng ya, jadi langsung aku angkat aja. Untuk menu kali ini emang simple banget ya teman-teman, tapi rasanya alhamdulillah nikmat banget. Nah di sini lanjut aktivitasku ya, sebelum aku beberes ini tuh aku mau jemur padi dulu ya teman-teman. Nanti kalau sudah aku tipiskan kayak gini kan langsung bisa aku tinggal buat beberes dan bisa tenang gitu ya. Nah untuk cuacanya ini tuh sebenarnya kurang bagus banget ya, lagi nggak ada panas gitu ya untuk hari ini, nggak tahu kenapa. Tapi aku tuh nekat buat menjemur padi, soalnya aku tuh lihat di kanan kiri aku, di tetangga maksudnya, ini tuh juga pada menjemur padi, jadi aku ikutan buat jemur padi. Soalnya untuk di sini, untuk di rumah sini tuh pada nggak ada orang ya, pada keluar ke sawah. Jadi aku tuh bingung gitu ya, mau aku jemur apa enggak untuk padinya ini. Tapi akhirnya aku jemur aja ya, nanti kalau mau hujan ya dikumpulin lagi. Nah ya teman-teman, sambil kalian ngikutin aku lagi beraktivitas di rumah, aku mau sapa-sapa dulu nih ke kalian semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Laili, aku ibu tiga anak desa, tepatnya di kota Bojonegoro. Bila kalian berkenan tolong bantu aku ya buat ngembangin channel sederhanaku ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan aku ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah like, comment, subscribe, dan share. Semoga kebaikan kalian semua dilipat gandakan oleh Allah dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Untuk yang baru hadir, yang baru menemukan channelku ini, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa pula ya buat tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Terima kasih. Nah ya teman-teman, di sini tuh tak lupa aku juga menjemur untuk damen ini ya, yang mau dikeringkan, mau dijadikan kawul. Soalnya untuk damen ini mau dibuat bikin pakan sapi. Nah, dilanjut aktivitasku lagi ya teman-teman. Di sini tuh aku sudah tenang karena sudah menjemur padi sama damen tadi ya teman-teman. Di sini aku lanjut beraktivitas buat bersih-bersih, soalnya untuk cucian baju dan cucian piring ini tuh masih menumpuk. Kalian bisa lihat sendiri untuk baju aku ini tuh sudah mengantri ya, sudah pada mau dicuci. Nah di sini sebelum aku mencuci baju, aku mau mencuci piring ini dulu. Nah untuk kalian jangan softlock ya sama yang ada di belakang aku. Ini tuh ada kurungan ayam beserta ayamnya yang ada di dalamnya. Soalnya untuk ayam-ayam yang umurnya kurang besar ini tuh membahayakan ya, nanti bisa-bisa pada dimakan garangan. Untuk garangan ini tuh nama untuk bahasa Indonesianya ini tuh aku lupa ya, apa musang atau apa ya teman-teman. Kalau kalian ingat, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah di sini alhamdulillah untuk cucian piring aku sudah aku sabuni ya, sudah aku cuci, tinggal aku bilas-bilas aja. Nah di sini tuh aku juga mau ngucapin banyak terima kasih ya kepada kalian semua yang selalu setia ngikutin aku. Dukungan kalian ini tuh sangat berarti banget buat aku untuk lebih semangat lagi buat upload video terbaru. Terima kasih.
Jadi untuk kalian semua mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi aku mau kasih tahu pada kalian semua kalau aku tuh insya Allah mau upload rutin ya. Untuk jamnya aku juga belum bisa mastiin karena untuk cuaca untuk saat ini yang sore hari kadang seringan hujan ya untuk di daerahku ini. Untuk hujannya juga kadang ini tuh disertai angin, disertai petir. Jadi kalau waktu hujan aku tuh emang ninggalin HP yang gak bisa banget buat pegang HP. Jadi untuk aku kalau upload ini juga kadang suka gak tepat pada jamnya ya. Yang asalnya aku tuh upload di jam 5:30 ini tuh bisa juga maju dan bisa juga mundur, tapi yang pasti untuk aku tuh uploadnya di sore hari. Jadi jangan lupa ya untuk sore hari tonton video terbaru aku di HP kesayangan kalian semua. Nah di sini lanjut aktivitasku lagi ya teman-teman, semoga kalian tuh nggak bosan ngikutin aku ya. Nah untuk aku ini tuh sebelum aku menyapu aku mau beresin tempat tidur ini ya. Untuk kasur ini, tempat tidur ini tuh biasa buat anak-anak kalau lagi bermain gitu ya, buat layah-layah, buat bersantai gitu. Jadi untuk spraynya ini tuh sering banget berantakan meskipun aku sudah rapiin, nanti kalau buat mainan anak-anak juga bakalan berantakan lagi. Nah beginilah nasib ibu rumah tangga ya teman-teman. Untuk kita itu emang harus belajar sabar banget ya untuk menghadapi kerjaan rumah, apalagi kalau rumah ada anak-anak kecil. Dan tentunya untuk aktivitas pagi itu emang full banget ya teman-teman. Untuk kerjaan semua dikerjakan, nggak ada kerjaan ibu rumah tangga satu aja yang di skip. Untuk nyapu ini juga nggak bisa banget ya buat di skip. Nggak nyapu aja, untuk bersih-bersih, untuk nyuci-mencuci ini juga setiap hari dikerjakan. Tentunya untuk pagi hari ya teman-teman, pastinya kerjaan pagi hari ini tuh menumpuk banget buat ibu rumah tangga. Sebenarnya untuk kerjaan pagi hari biar nggak menumpuk ini tuh bisa dicicil di malam hari ya. Tapi untuk aku itu nggak bisa banget buat nyicil kerjaan di malam hari. Soalnya untuk mencuci piring juga tempatnya di luar ya, di belakang rumah. Untuk malam hari itu nggak ada lampunya, jadi pastinya emang nggak bisa banget buat aku kerjakan. Terus untuk mencuci baju juga aku nggak bisa buat aku nyicil di malam hari. Intinya untuk pagi hari ini tuh kerjaan emang menumpuk banget ya buat aku. Nah di sini tuh untuk waktu aku yang agak nyantai gitu ya, untuk beberes alhamdulillah sudah selesai semua. Dari rumah mertua, dari rumahku ini sudah aku bersihin. Nah di sini lanjut aku mau bersihin kuku anak-anakku ya, yang kemarin hari Jumat aku belum kelupaan entah kenapa, intinya belum aku bersihin. Jadi di hari Sabtu ini aku baru bisa untuk membersihkan kuku anak aku. Nah, di sini aku ingatkan buat bunda-bunda untuk kuku anaknya sudah pada bersih, yuk kita cek kuku anak-anak. Kalau keadaan kotor, yuk kita samaan bersihin kuku anak-anak. Nah, ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk videoku hari ini. Terima kasih banyak yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dari aku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.